Klub Rekreasi Utusan Melayu ataupun KROM adalah satu cabang di dalam Klub Badan Keluarga Utusan Melayu atau BAKUM. Tujuan utamanya adalah menjaga kebajikan ahli-ahli di samping menganjurkan aktiviti kekeluargaan bagi memupuk kerjasama erat di kalangan petugas-petugas dan menganjurkan aktiviti berbentuk riadah dan rekreasi. Ahli-ahli Klub Badan Keluarga Utusan Melayu terdiri dari kaki tangan Akhbar Utusan Melayu Malaysia termasuk Akhbar Cosmo. Walaupun sibuk, KROM sedaya upaya memenuhi permintaan ahli-ahlinya yang inginkan kelainan dalam beraktiviti terutamanya aktiviti lasak dan perkemahan. Bukan mudah untuk mengumpulkan mereka kerana masing-masing sibuk dengan tugasan harian. Memandangkan kesemua peserta tidak pernah melakukan aktiviti rock climbing, jadi masing-masing memberi tumpuan penuh pada taklimat ringkas yang diberikan mengenai keselamatan dan persediaan mendaki. Jangan kau ni jadi tengok tadi tu kan. Jadi kita banyak main jari. Power bukan dekat tangan. Power dekat tangan tu dah ebar macam sebelah ni kan. Tepang kan. Tu dah ebar. Basic jangan guna banyak tangan sebab dia memang basic kita banyak main kaki. Kaki tangan tu. Asas-asas keselamatan semasa mendaki amat ditiberatkan kerana pendakian ini lebih kepada semangat berpasukan. Tangan kita, kaki dah straight, tangan tak jadi straight. Kita jadi straight je lah. Bila tangan straight, kaki straight, kita panggil dead zone. Memang tak boleh gerak. Tama-tama bila dah atas kan, kalau kita dah gavra kan, dia memang ada jam gitu je. Seorang pendaki memerlukan seorang bilayer yang cekap agar keselamatannya semasa melakukan pendakian terjamin. Kita matikan dia semua. Setiap ikatan dalam climbing, ujung dia mesti macam ni. Ataupun single ataupun double. Matikan dia. Ini single ni. Ada yang kelihatan gusar, ragu-ragu terhadap kemampuan sendiri untuk mendaki permukaan batu yang tersegam di depan mata. Ini climbers, ini tangan kita. Setiap kali kena lock, safety. Ini kalau ada sentap, dia jam. Tapi kalau kita tarik perlahan, ikut. Entah dia mati. Hari ini kawan baru dia lepas. Menurut Mustafa, Gua Damai ni memang terletak dekat dengan kampung Melayu Seri Wira Damai di Batu Cave lah. Dia hanya 10 kilometer daripada Kuala Lumpur. Daripada tahun 2000 dulu, tahun 2000 kami Pertubuhan Belia 4B dapat surat kebenaran daripada pejabat tanah daerah untuk menggezek tempat ini untuk menjalankan sebagai pusat rekreasi. Yeah. Dan lepas tu kami invest sedikit modal bangun kawasan ini dulu semak samun dan berpaya. Dalam 4 tahun kami dapat majukan sedikit, tambahkan laluan-laluan mendaki dengan kawan-kawan. 2004 lah kita namakan kawasan ini kawasan mendaki Gua Damai. Jadi mana dengan bantuan pelancongan, bantuan pelancongan dalam fasa 1, mewujudkan 230 route yang ada, membina tangga sedikit, membuat platform. Jadi kemudahan nampak cantik sama sekarang. Kita maintain aja. Di depan ni sekarang platform nombor 1 ni adalah permukaan yang kata very nice for beginners. Mudah. Jadi itu sebab senang
pendaki-pendaki baru nak belajar datang Gua Damai dengan facilities yang lengkap dan moden. Jadi laluan dia, kerak-kerak permukaan-permukaan batu dia simple. Maknanya banyak handhold dan banyak foothold. Laluan di sini kita kebanyakan ada laluan 5C, grade 5C yang rendah untuk orang mula-mula beginners sehinggalah ke 7A plus. Itu pun tak banyak. Jadi kita more pushing on beginners lah. So we have leisure climbers, serious climbers. Gua Damai ni kita kurang lebih ada 80 laluan sekarang termasuk yang baru. Belakang kita ada komando wall, ada 26 laluan. Kita bagi pihak komando buat wall tu, kita bagi dia batu tu. Dan sebelah Gua Damai ni white wall. White wall tu ada 16 laluan. White wall is very nice route for the expert people. 6B plus sampai ke 8A ya. Dan cantik lah. Movement dia banyak slab, banyak kesukaran di situ daripada di Gua Damai. Banyak nak pegang, siapa yang nak ingin percabaran lebih. Lepas dia dah habis semua road ni, memang dia akan ke sana juga. Wira Adventure Consultant sebagai consultant tu beli babi, menjual package-package mendaki level 1 hingga ke level 2. Level 1 memang banyak kita menerima peserta-peserta semuda 15 tahun hingga ke 52 tahun. Memang boleh belajar. It's good for new beginner. You mesti ada seorang partner yang tahu pasang climbing juga. You tolong tak boleh. That means dia kena tahu seorang belayer tu qualified dan boleh belay. Then you can go laluan sukar macam mana pun. You tak risau. Yeah? Pasal climbing ni kita hopping dengan belayer je. Macam belayer pegang nyawa kita je. Lepas kita, habis kita kan. Jadi takkan happen macam tu. Selain itu, terdapat satu platform bagi terjunan base setinggi 96 meter di sini. Iaitu bertempat atas sekali satu platform base jump. Satu termasyur tempat Gua Damai, satu tempat base jump yang hanya satu spot di Malaysia yang ada Gua Damai. So, purata tinggi dia 96 meter lah laluan dia. Dan tiap-tiap tahun kita ada penerjun luar negara akan datang terjun di sini. Percuma. Hanya kita sediakan platform yang baik untuk mereka. Seronok sangat sebab apa tu, rasa mencabarlah sebab ni rasa pengalaman pertama dapat aktiviti, mencuba aktiviti rock climbing. Cuma rasa penat sikit sebab tak ada persediaan apa semua kan. Tapi rasa lepas ni kalau ada masa mungkin akan dijadikan sebagai hobi lah. Pak paling mencabar bila jumpa yang track tu yang susah nak cari lubang apa untuk letak kaki dengan tangan, lepas tu yang tempat yang licin apa. So bila kita berkayut lama sangat kita jadi penat. So bila jadi penat tenaga kurang, so sebab boleh menyebabkan kita putus asa lah. Thank you.
First time. Untuk buat climbing ya. Apa perasaan dapat join merasai ya aktiviti rock climbing? Rasa seronok tapi letih lah. Ha. Sebab first time kan. Tangan semua, kaki semua letih. Tapi best. Memang best. Ha. Kalau boleh nak try lagi lah. Cabarannya. Ada satu part tadi tangan tak sampai. Tangan tak sampai sebab tak demikian yang put yang atas tu jauh sangat kan. Lepas tu lagi satu mungkin skill tak ada, pengalaman tak ada kan. Mungkin salah satu sebab lah. Tak boleh nak sampai atas tu. Kaki lurus tu. Masuk trek ah, trek ah. Ah kaki kaki. Diri diri. Ah diri ah. Kita ada buat kereta kerja memohon untuk menambahkan lebih laluan belah kanan dan sebelah kiri supaya Gua Damai ini kita sambung daripada Red Rock dan White Wall yang luas lebih kurang 100 meter jarak dia. Very 100 meter line up climbing. Konsep yang bersih lah. Saya rasa turis pun suka dengan ada bangku, environment, ada wall, ada shade, ada parking area, ample parking area, ada signage masuk. Tempat ni akan jadi tarikan untuk penggemar rekreasi ekstrim. Okey. Jadi ha, boleh boleh tu tangan tangan kiri tu cepat kena patah. Ah. Ha. Okey. Ha. Okey. Ah, kaki 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 kiri tukar step sikit je. Kasi sikit. Ah. Ah, kecilkan kecilkan kaki diri. Okey. Diri. Tangan okey. Diri je. Ha. Ha. Thank you.
Tapi ni boleh naik kat jauh. Kita masih dalam proses nak buat capture kiosk untuk letak semua barang-barang sebenarnya for rental. For rental and for sale memang sepatutnya. Memang kita tengah jalan kan. InsyaAllah dalam bulan 4 ni semua dah siaplah dengan kiosk dengan rental barang. So kita while kita siapa tak ada instructor, siapa tak ada a guide, can hire a guide, can sewa guide, siapa boleh panjat, hanya perlu sewa barang, kalau tak ada barang, itulah. Tuan tengok ah, satu hari kalau hari Ahad ni, kita boleh dapat lebih daripada 100 orang. Ya, yeah. On and off. Climbing dia tak stay in the morning sampai afternoon. On and off, siapa suka mulai tengah hari sampai petang. Yeah. Siapa suka belah petang saja, dia akan panjat multi pitch, 3 pitch sampai maghrib, baru turun, that's all. Thank you.